أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَبَكَ <applause> أَرَغْ Kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah umat manusia. Akan serupa dengan orang yang berada di dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Yang sekali-kali dia tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang kafir memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulannya Al-Qur'an kita masih berusaha untuk mencari inspirasi amal dari Al-Qur'an. Punya kesibukan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, kesibukan ini tidaknya dirasakan kemuliaannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Allah berfirman begini, A'udhu billahi minasyaitani rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dikrukum, Afala ta'qilun. Allah berfirman, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian wahai umat manusia kitaban sebuah buku, sebuah kitab. Fihi dzikrukum. Di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaan kalian. Di dalamnya ada sebab-sebab ketinggian derajat kalian. Di dalamnya ada sebab-sebab kalian bakal bahagia. Afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Pemirsa sekalian, zaman kita ini ribuan mungkin jutaan buku ditulis dan diproduksi dicetak. Sehingga ada istilah buku bestseller yang boleh jadi buku-buku itu cukup menyita perhatian kita dan boleh jadi buku-buku itu menggeser perhatian kita kepada buku yang terbaik yang Allah berikan kepada umat manusia ini. Boleh jadi buku-buku itu akan memalingkan kita dari memperhatikan buku yang utama yang semestinya kita perhatikan. Saya jadi ingat ucapan Dr. Aid Al-Qarni ketika beliau berkunjung ke perpustakaan Kongres di negerinya Lik Sam sana. Aman Sam maksudnya, Dr. Atal Korni bilang begini ketika masuk ke perpustakaan Kongres di Amerika sana, melihat jutaan buku dan jutaan kopi buku yang berada di sana, beliau mengatakan, kasihan bangsa Amerika itu, mereka memiliki banyak literatur, banyak buku, akan tetapi buku ini tidak membuat mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa sekalian. Mari kita di bulan Ramadan ini berpuasa betul. Satu di antara puasanya adalah mungkin puasa WhatsApp dulu sebentar. Mungkin puasa novel dulu. Mungkin puasa dari buku-buku selain Al-Quran. Kita tawajuhkan wajah kita, perhatian pemikiran kita ini kepada baris demi baris firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang bermanfaat untuk siapa saja. Miguel.